guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyusuri dusun ya. Dusun Jegolan, Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, guys. Nah, ini asik ini jalan desa. Kemudian yang di depan itu, nah, seperti halnya anak desa, dia bermain layang-layang. Asik gitu. Naik sepeda, main layang-layang, guys. Seperti ini. Nah, asik gitu. Medan jalan ini belum aspal, ini paving ya. Mengapa ya? Karena desa, sekali lagi ini desa. Nah, seperti ini. Desa ini, desa asli. Asli desa, desa asli. Kemudian mohon maaf mobilnya agak kotor, jadi yang dicermin HP itu ya, ya kayak gitu. Oke. Kita santai saja, guys. Santai saja. Namanya juga menyusuri jalan desa. Mobilnya buluk, penuh noda, tidak apa-apa. Yang penting orangnya sehat walafiat. Ada aja Pak Guru. Suaranya dublek, dublek, dublek. Nah, seperti biasa pula ini ada sedikit hambatan, ada orang yang naruh material di jalan. Nggak apa-apa. Hidup orang desa. Hidup orang desa. Oh, guys. Asik. Harus asik dan harus nyaman, guys. Asik toh. Ini dia. Asik ini dia. Menyusuri jalan desa seperti ini keadaannya. Lemahnya ndoglek, ndoglek ini bisa dilihat di HP bergoyang-goyang, tapi karena HP-nya dengan stabilizer yang bagus, jadi bagus deh. Paving terus ini, guys. Menarik ini, guys. Asik loh, guys, seperti ini. Asik, nyaman. Sudah lewat aspal ini, guys ya. Nah, sen kiri, guys. Oh, sudah lewat aspal, tapi ini masih di desa. Keadaan jalannya sudah jauh lebih nyaman dan
lebih halus lah intinya. Seperti ini. Ini yang di kanan kiri itu sawah ya, area persawahan, dan alhamdulillah sudah panen. Ini sebagian ada yang sudah gadang. Gadang itu buat semaiannya itu, guys. Buat semaiannya itu gadang. Lumayan asik ini. Yang di samping kanan kiri itu ada bendera-bendera, ada umbul-umbul banyak juga. Itu karena ini bulan Agustus, bulan di mana Indonesia merdeka. (tuh) 17 Agustus tahun 1945 adalah di mana Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Yang memproklamirkan adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Lewat sini, guys. Samping kiri itu rel kereta api. Dari sana tadi mobil lebih bagus ya, dia harus mengalah. Takut baret itu.
jalannya agak sempit. Agak sempit, maka yang kita lakukan adalah memelankan kendaraan. Itu guys, karena jalan raya itu milik umum ya, bukan hanya milik kita sendiri. Nah, kita harus saling mengalah, apalagi jalannya menyempit kayak gini. Nah, itu mbaknya tuh berhenti di sembarang tempat, enggak boleh, diklakson aja. Ini itu guys, harus cari tempat berhenti yang benar. Berani karena benar dan takut karena salah. Begitu slogannya kira-kira guys. Ini ada perlintasan rel kereta api guys ya. Aman-aman saja. Guys, sini guys. Kemudian kita nanti coba cari untuk cuci mobil, guys. Cuci mobil, guys. Kita guys. Saya bilang tadi kita akan mencari cucian mobil, car wash. Nah, di sini insyaallah ada, insyaallah car wash-nya depan situ. Nah, itu ada tulisan car wash. Nah, ada car wash di sini. Oke. Kita masuk area car wash, guys. Masnya sudah memberi kode, masuk gitu. Oke, di sini kita akan mencuci mobil. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar channel ini semakin berkembang.